Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Infinix Smart 8, dan ini adalah Xiaomi Redmi 12C. Harga Infinix Smart 8 untuk RAM 4 dan memori 128GB ini Rp1.249.000. Harga Xiaomi Redmi 12C untuk RAM 4 dan memori 128GB ini sama juga di Rp1.249.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Infinix Smart 8 dan Xiaomi Redmi 12C ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih yes. Yuk kita mulai dari layarnya. Infinix Smart 8 pakai layar IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi 720x1612px dan refresh rate 90Hz, layar Infinix Smart 8 belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Xiaomi Redmi 12C pakai layar IPS LCD berukuran 6,71 inci dengan resolusi 720x1650px dan refresh rate 60Hz. Layar Xiaomi Redmi 12C belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Infinix Smart 8 pakai operating system Android 13 dengan XOS 13. Sedangkan Xiaomi Redmi 12C pakai operating system Android 12 dengan MIUI 13. Lanjut lagi ke chipsetnya, Infinix Smart 8 pakai chipset Uni SoC Tiger T606 dengan GPU Mali G57. Sedangkan Xiaomi Redmi 12C pakai chipset MediaTek Helio G85 dengan GPU Mali G52. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Infinix Smart 8 ada dua, kamera utama 13MP wide, dan kamera AI 0,3MP. Kamera belakang Xiaomi Redmi 12C ada dua, kamera utama 50MP wide, dan kamera depth 0,08MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Infinix Smart 8 support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Xiaomi Redmi 12C support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080px pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Infinix Smart 8 punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Kamera depan Xiaomi Redmi 12C punya resolusi 5MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Kita lanjut lagi ke NFC ya. Infinix Smart 8 tidak ada fitur NFC-nya. Xiaomi Redmi 12C juga tidak ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Infinix Smart 8 punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 10 Watt. Xiaomi Redmi 12C punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 10 Watt. Kesimpulannya, Infinix Smart 8 punya kelebihan di refresh rate-nya yang lebih besar. Udah pakai operating system Android 13, dan punya resolusi kamera selfie yang lebih besar. Sedangkan Xiaomi Redmi 12C punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar, pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut, dan punya resolusi kamera utama yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Infinix Smart 8 dan Xiaomi Redmi 12C. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.